Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan tanggapan setelah Timnas Indonesia mengalami kecurangan dari wasit saat pertandingan melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengimbau Timnas Indonesia untuk melupakan hasil pertandingan melawan Bahrain dan lebih fokus menghadapi China. Diketahui bahwa Timnas Indonesia mengalami kekalahan yang menyakitkan saat bertandang ke markas Bahrain pada Kamis tanggal 10. Pertandingan tersebut dipenuhi dengan berbagai kontroversi terkait keputusan wasit Ahmed Al-Kaf. Wasit tersebut memberikan tambahan waktu 6 menit di babak kedua. Namun, waktu tersebut melampaui batas yang mengakibatkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90+9. Selain itu, keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang lain juga menuai kontroversi, di mana ia dengan mudah memberikan pelanggaran kepada tim tuan rumah. Aksi teatrikal yang diperagakan oleh para pemain Bahrain seringkali mendapatkan penalti dari wasit asal Oman tersebut. Meskipun kontak yang dilakukan oleh pemain Timnas Indonesia terhadap pemain Bahrain tergolong sangat minim. Situasi ini berlanjut sepanjang pertandingan antara Bahrain dan juga Timnas Indonesia. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meminta para pemain Timnas Indonesia untuk segera melanjutkan langkah mereka. Sepak bola memiliki banyak faktor yang mempengaruhi hasil, ungkap Erick Thohir dalam pernyataan yang dikutip dari laman PSSI. Kans untuk meraih kemenangan pertama harus dilepaskan di waktu tambahan. Selanjutnya, Erick Thohir meminta semua anggota Timnas, termasuk pemain, pelatih, ofisial untuk fokus pada pertandingan berikutnya melawan Tiongkok. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan matchday keempat grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di markas Tiongkok. Pertandingan antara Tiongkok dan Timnas Indonesia dijadwalkan berlangsung di Qingdao Youth Football Stadium pada tanggal 15 hari Selasa pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Erick Thohir menargetkan kemenangan bagi Timnas Indonesia dalam laga tersebut dan meminta dukungan agar skuad Garuda dapat meraih hasil maksimal di Qingdao. Buktikan bahwa kita bisa mencuri poin di kandang lawan. Saya juga meminta para supporter untuk terus memberikan dukungannya, kata Erick Thohir. Jangan berhenti memberikan dukungan mental kepada para pemain Timnas Indonesia. Terkait pertandingan melawan Bahrain, Erick Thohir menyatakan bahwa banyak opini yang beredar. Namun ia berharap para pemain dan pelatih dapat melupakan hal tersebut dan menyusun strategi yang lebih baik untuk menghadapi Tiongkok dalam 4 hari ke depan. Situasinya berbeda, mulai dari cuaca, kesiapan fisik, hingga pemulihan, serta lawan yang memiliki ambisi untuk meraih poin pertamanya. Ini adalah hal yang perlu kita fokuskan dan waspadai, jelas Erick Thohir. So, bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketum PSSI Erick Thohir? Berikan komentarmu di bawah.